Puluhan ton sampah sepanjang 300 meter menutup aliran kali irigasi Karang Satria Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Permukaan aliran kali tertutup berbagai jenis sampah domestik, mulai dari sampah plastik, styrofoam, hingga sampah kasur. Kondisi ini sudah terjadi sejak satu tahun terakhir. Tumpukan sampah yang menutup aliran kali ini berdampak pada lingkungan sekitar karena menimbulkan bau tak sedap. Selain itu, warga juga khawatir sampah dapat menimbulkan berbagai penyakit dan memicu banjir saat turun hujan. Kalau melihat kali kayak begini ini, sudah baunya sudah nggak sedap, bau busuk, itu sudah lama ini. Khawatir banget, karena ini kali ini agak gede juga airnya. Bau, Pak. Bau banget. Sampai sekarang belum ada yang bersihin, Pak, ya? Kemarin ini udah. Kemarin ini, kan, separo. Nggak nyampe sini. Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi segera terjun ke lokasi untuk membersihkan aliran kali irigasi yang kondisinya sudah meresahkan. Rahmat Lubis Majid, JEK TV.